Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ini sehat? Alhamdulillah, semoga jauh dari corona. Tapi wajib kita menjaga kebersihan, kebaikan untuk kesehatan kita semuanya. Kalau sehat itu untuk meningkatkan ibadah akan lebih baik. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tadi yang dibaca oleh akhina, anak saya, Kiai Zakaria, menerangkan tentang pembangunan jiwa, babur ruh. Bila ruh itu telah terbangun dengan baik, akan mewarnai jiwa tersebut bagaimana hati kita. Semakin ruh itu hidup, hati kita akan semakin tambah ma'rifatul ilahiyah. Semakin kita makin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal kepalsuan-kepalsuan apa yang ada, apa yang menjengkam pada diri kita. Sehingga kita mengenal selain Allah adalah fana. Tadinya tidak ada, diadakan, setelah itu tiada. Hanyalah Dia yang maha sempurna, yang maha kekal, awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Itulah subhanahu jalla wa'ala. Bila mana ini hati telah hidup, akan memperhatikan tidak mudah bagaimana tipuan-tipuan yang akan merusak jiwa kita. Contohnya sekarang, walaupun ada penyakit non-corona, lo musim corona ya ceritanya corona, ya kan? Ya, sekalipun ada corona, kalau jiwanya kuat, ya insya Allah, semakin kuat imunnya kita, semakin tinggi, semakin kuat kita, tetap ikhtiar, bangunlah badannya, tapi jangan lupa yang pertama, bangunlah jiwanya. Nah inilah, kalau jiwanya hidup, bangunlah badannya istimewa. Oh, itu benteng yang luar biasa untuk kita semua. Itu hebatnya. Mari kita bangun dulu jiwanya. Bahwa selain Allah adalah makhluk. Lalu kita bisa melihat, bisa membedakan apa tipu daya yang ada di dalam kehidupan ini. Umpama tadi sampai disebutkan nurul kursi, ini maknanya luas. Jangan sampai kita itu yuhibbul jah, seneng karo pangkat. Namanya pangkat itu bukan pejabat, jangan salah paham. Nanti kalau pangkat kita berbicara dipelintir nih zamannya, digoreng umpamanya. Oh itu ngantem pejabat, salah. Jabatan yang tidak format, tidak resmi itu banyak sekali. Jangan dikira tidak. Contoh Habib Lutfi sendiri, saya tidak memberikan contoh yang lain. Jabatan sekarang katanya ketua sufi seluruh dunia. Untung Habib Lutfi jalannya enggak begini, enggak terbang. Nah, ketua torekot lagi, ketua sufisme lagi. Wah, tambah melayang, apalagi sekarang wating press, tambah rame dah. Ya, untung-untung tidak bisa mabur. Kalau bisa mabur, sak jubah-jubahnya kayak Batman mungkin. Nah, itulah, itu orang-orang yang ketipu. Yang ketipu tidak melihat, karena apa? Kalau itu fadl minallahi ta'ala, keutamaan dari Allah ta'ala yang diberikan kepada makhluknya, harusnya kita bisa menjaga. Betul. Nah, kurnia Allah Ta'ala ini banyak. Yang pertama, nikmatul iman wal Islam. Bagaimana iman Islam kita selalu terjaga?
sehingga kita kelak apabila dipanggil oleh Allah tidak golongan umat yang memalukan Allah sebagai memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di belakangnya ayat ini disebut yauma la yanfa'u malu wala banu. Allahumma la tuhzina yauma yanfa'u ma'al apa namanya tadi? Dari yang tidak bisa kita andalkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin. Nah, kita datang dengan qalbun salim tidak? Di dunianya kita tidak bisa menyelamatkan qalbun salim, bagaimana di akhirat nanti kita menyelamatkan qalbun salim? Menanam padi tidak inginnya panen. Mustahil. Maka dengan adanya pengajian sekarang ini termasuk, ayo kita membangun qalbun salim. Kalau qalbun salim luas sekali artinya, tidak di akhirat saja. Buah apa tadi? Ruh yang hidup. Di antaranya apa? Umat Islam kompak rukun dengan segala kejadian-kejadian dan sebagainya. Tidak mudah dipicu, tidak mudah dibenturkan, karena ruhnya hidup. Wah, ini berita membahayakan atau tidak, ini benar atau tidak, telinganya punya filter, didukung oleh apa? Qalbun salim. Lalu berita-berita yang lain akan memecah belah bangsa ini, karena kita mempunyai filter. Jiwanya hidup, ruhnya hidup, bisa menjadi filter, bisa menangkal. Karena apa? Kita dibeli oleh Allah qalbun salim. Bagaimana sekarang membudayakan qalbun salim untuk umat? Qalbun salim untuk Indo? Perlu enggak? Ayo kita jaga qalbun salim demi untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk tanah air kita. Luas mana qalbun salim sebelum kita, besok qalbun salim di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Belilah hasanati dunya dengan hasanatil akhirah. Kalau kita bisa mengerjakan hasanati dunia ini dengan hasanatil akhirah, artinya dengan bimbingan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman kita ini. Dari itulah akan apa? Menepis waqina adza, artinya kita akan menepis siksa nanti dari siksa neraka. Itulah hebatnya ruh yang hidup, jiwa yang hidup. Maka tetap dengan adanya sekarang ini, ayo kita bangun keukhuwahan, ayo kita bangkitkan kepersatuan yang lebih kuat, karena itu benteng yang paling kokoh di Indo. Kira-kiranya kalau Indonesia ini pecah belah ini, terima tidak kira-kira? Jawab yang tegas. Harusnya begitu. Ayo bentengi bareng-bareng, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang kucinta. Stop. Benar. Benar yang kucinta. Ah, yang benar. Kalau cinta benar tidak mudah dibenturkan, tidak mudah diadu domba. Karena kita bangunlah jiwanya. Dengan dasar apa? Dengan dasar, tidak usah dalil terlalu banyak, dasar dalil Indonesia saja apa? Ketuhanan yang maha. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Tinggal pengamalannya terus dan seterusnya, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.